Ini tentang penemuan ular di bawah pot ini, Bang. Sebenarnya kapan dapat permasalahan dari damkar? Tadi kami dapat laporan dari Pak Yanto, itu sekitar pukul 19. Jadi dapat laporan pukul 19 itu tim dari bidang penanggulangan bencana Dinas Pemadam Kebakaran bekerja sama dengan bidang PK dan dari kawan-kawan dari Perkim, terus dibantu juga dari kawan-kawan dari Pontianak tadi, kawan-kawan dari katanya dari Daya, alhamdulillah. Dari Perkim tadi mengirimkan air, sangat terbantu sekali kami. Karena sekarang sudah pukul berapa nih? Hampir berapa, makan waktu sangat lama sekali. Saya tadi menarik tadi ya, sudah 1 meter saya tarik, nggak bisa tarik. Anggota penarik nggak bisa tarik. Penarik juga ini dari warga, sudah ada korban Pak yang digigit atau apa gitu? Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada korban. Jadi kita syukur alhamdulillah korban tidak ada. Jadi partisipasi warga tadi sangat membantu sekali. Banyak yang menjaga di sini juga. Kerjasama semua pihak, alhamdulillah, terima kasih Bang. Abang siapa nama Bang? Encik. Hah? Encik ya? Dari Pontianak? Dari Ponti ya? Ini Abang dari yang nangkap tadi, nah, terima kasih Bang. Ya. Abang siapa nama Bang? Saya LK dari Semana. Apa LK dari Semana ya? Bang, satu lagi lah Bang, pertanyaan Bang ya untuk ular ini Bang. Langsung dimatikan ya Bang, atau gimana Bang? Ya, tadi dari kawan dari Pontianak tadi langsung disembelih biar dia tidak melawan. Oh, tidak mengganggu. Ya, tidak mengganggu. Tadi kita nangkap tadi berapa orang tadi nangkap melawan ya. Kuat kali tenaga dia. Itu kalau tidak cepat kita matikan, tidak kita atasi juga malam ini, itu sangat berbahaya juga. Kita khawatir ada korban jiwa nanti. Karena dia sudah memakan biawa. Badan sangat besar tadi ukurannya hampir 3 meter tadi ya. Sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Selama saya bertugas di bidang penanggulangan bencana khususnya Dinas Pemadam Kebakaran, baru kali ini kami ketemu ular yang sangat besar sekali. Sebelumnya kami pernah yang hampir 1 meter setengah, 1 meter, pernah yang setengah meter pun pernah kami temu. Di wilayah Natuna ini sangat banyak sekali kejadian ular-ular seperti ini, tapi ini paling besar. Ini jenis apa nih Pak? Ini ular sawah, kalau bahasa kampung kami ular sawah atau ular piton. Ular piton. Ya, sangat besar sekali. Tapi alhamdulillah berkat Pak Yanto tadi melapor cepat kepada kami, kebetulan kami tadi terbatas dengan kemampuan juga, kami langsung hubungi pihak PLN juga membantu, dari pihak Perkim juga membantu, dari semua kalangan kawan-kawan, dari kawan dari Ponti tadi, mungkin dia sudah terbiasa juga dengan ular sawah ya kan, dari masyarakat, dari orang Jawa juga tadi, Pak D tadi, dari
Jawa tadi sangat bantu semua, semua elemen alhamdulillah membantu semua, dari kawan-kawan Satpol PP, dari kepolisian, dari TNI tadi membantu semua kerjasamanya. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya. Oh, cuma itu aja, Bang. Makasih, ya. Bang, ya, okay, informasinya sama-sama. Dari Kepri 1 gitu. Iya, terima kasih. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam tadi pukul 19.04 kami mendapat laporan dari warga atas nama Bapak Sugianto Utama. Laporannya bahwa ada ular sawah atau piton dengan ukuran bobot 6 meter, terus berat 60 kilogram, menghebohkan masyarakat karena ular tersebut telah memakan ayam dan biawak. Terus kami sangat kesulitan juga untuk mengevakuasi karena gorong-gorong sangat sempit, ular masuk dalam gorong-gorong. Terus kami dibantu oleh Dinas Perkim, oleh Satpol PP, oleh Polres Natuna dan Kodim Natuna membantu untuk mengevakuasi. Dari Dinas Damkar yang turun, Pak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Pak Kabid Penanggung Bencana dan saya sendiri selaku Kasih Keluruhatan, kami mau evakuasi sampai pukul 23.28. Sangat membahayakan sekali karena ular tersebut belum pernah terjadi di Kabupaten Natuna.